Untuk harga Hot Wheels udah naik ya, jadi 32.900 cuy satunya, yang reguler, yang basic ya. Waduh. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewatch. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau hunting-hunting singkat nih kayaknya guys, hari ini, hari Minggu ya, di mana kita mau beli beberapa kebutuhan rumah pokok sama ibu negara. Oke, mau tahu kelanjutan ataupun keseruannya kayak apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Dadah. Yuhu, halo guys. Ini kita sedang di Hypermart. Ini mumpung habis PSBB. Wis. Hot Wheels, Hot Wheels-nya masih belum ada yang baru ya. Belum baru. Ada box tuh ya. Ada box. Kita buka ya. Waduh. Nah, ini kita taruh sini dulu nih. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini kita lihat apa aja nih. Wah, ini sama ya. Sama. Ini keren nih. Ini maaf kalau suaranya agak berisik, banyak anak kecil guys. Tuh. Oh, ini ada si ini. Oke. Set-set jadul ya ini ya. Oh, ini juga. Set-set jadul. Wih. Keren nih bro. Wah. Datun nih, datun. Wah, serius lo. Serius lo bro. Wah, datun nih. Coba kita lihat dulu. Guys, wah. Ini datun nih, merah gini nih. Keren cuy. Ada datun tulisannya tuh, keren. JDM. Berapa harganya ya? Bisa di scan gak ya? Kira-kira soalnya di atas. Yuhu, kita lagi di Kids Station TSM ya. Wah, wih, pas banget ini belum punya yang ini. Range Rover warna hitam. Dapat. Kayaknya baru restock nih guys di sini. Nih ada dua tuh. Nih di Kids Station TSM ya, ada nih. Nih pegang. Coba kita lihat apa saja yang kita dapat serok. Mazda Revo. Coba kita lihat satu-satu. Nah, kita lihat sini. Ini ada La Pasta. Nova Wagon. Baja truk. Wah. Restocknya dikit-dikit nih. Dia nih. Apa udah habis nih kayaknya nih. Iya nih lot. Lot yang baru itu dia lot apa ini ya? Lot D. Lot D apa lot ini? Kita lihat di sini ada apa saja. Ini masih ada RV Derriott. RV Derriott. Ini kayak keren nih. I believe. Wow, ini bisa buat balapan juga nih kayaknya nih. Balapan. Ini mana lagi? Itu aja sih kayaknya. Dapat ini ya. Udah, aku mau ngambilin satu aja deh. Enggak, satu aja. Terus tinggalin buat yang lain. Soalnya ini aku memang belum punya nih. Oke, kita dapet yang warna hitam. Mana?
Waktu kemarin terakhir kesini sih belum ada nih. Wah, ini ada ini nih. Nah, ini treasure hunt reguler tuh. Ini grass chomper. Oh, ada. Nih, sisain satu ya buat di sini ya. Nih, kalau yang mau nih, Dicky Station TSM Cibubur. Oke. Okay. Oke, okay, lah kita ya kita lagi iseng-iseng ke sini ya. Eh, ada yang lumayan. Ini juga dulu sempat ini nih sempat viral nih, sempat hot tapi udah enggak begitu banyak yang ini. Namanya itu JZ ya. Ini mobil aslinya ada loh, tuh. Ada mobil aslinya. Dibikin gitu. Ini diadaptasiin dari Legends Tour katanya gitu. Oke, ini di gantungan selanjutnya. Udah ada lagi nih. Ada Range Rover. Eh, mana CRX itu di mana? Ini. Ini belum punya sih. Ada CRX. Wah, ini mantap juga nih. Kemarin sempat ada 5, gue gak ambil. Cuman kayaknya perlu dikoleksi juga nih. Mantep ya. Oke, kita ambil 2 ini. Kayaknya nih. Nah, kita ambil 2. Nah, mantap. Oke. Kita ngantrinya di mana nih? Ngantrinya... Oh iya, dari belakang. Ayo, coba. Ayo. Gapur. Ngantri. Oke. Okay. Sampai bertemu ya di video selanjutnya. Dadah. Wah, guys, baru tahu nih untuk harga Hot Wheels udah naik ya. Jadi 32.900 cuy satunya yang reguler. Yang basic ya. Waduh, ini gue yang ketinggalan info atau gimana nih? Atau di tempat kalian sudah naik belum ya? Ini untuk di Key Station tadi nih yang gue beli. Jadi 32.900. Jadi kalau beli 2 jadi 65.800. Plastiknya gope. Ya. Yeah.